apa? Generasi kelima. Iya. Nah, ini putra yang kelima. Anak-anak beliau itu berangkatan di sini. Ini kan sama dengan anak raja di sini. Nah, itu seperti ini beliau anak dia nomor 5. Bendoro Raden Mas Abdul Raja. Menikah sama dia. Buat replikanya. Karena kalau aslinya Pak Gubernur kan di negara. Iya. Inventari. Kan masih ada di tempat siap, saya satu siap. Sama bajunya. Iya, pakai jubahnya. Iya. Itu kok kursinya di sini? Iya. Apa ada garis bekas ya, genggam tangannya itu dari kukunya karena ya. Dia waktu perundingan itu marah jadi putih gitu sampai ininya lecet iya Pak Gubernur jadi ya kapan nanti Pak Gubernur ada waktu kesempatan lagi Pak Gubernur juga bisa jelas bekas ini penampilannya di biro dan di mana beliau diasingkan di sini bukan di sini dari tempat. Pangdam Patiponegoro selalu setiap tahun berziarah ke sini dan ada cucunya Pak Hamzah. Pak Hamzah siap, ini, siap. Pak Hamzah ini siap. Generasi kelima ya. Siap, siap. Generasi siap, kelima dari cucu Pangeran Diponegoro. Siap. Apa namanya? Bukan cucu lah. Siap. Apa namanya? Wareng. Siap. Wareng. Meskipun beliau lahir di sini. Siap. Dengan gelar di keraton apa Pak? Siap, itu Bekel itu. Bekel. Iya, Raden Bekel Surakso Dipohamsa. Nah, Raden Bekel Surakso Dipohamsa. Iya. Kalau di sini Bekel, ya, kalau di sana Bekel. Ya, itu udah betul itu. Siap. Jadi beliau Pak Hamzah inilah yang hari ini menjadi juru kunci dari makam keluarga Pangeran Diponegoro. Jadi di situ ada makam Pangeran Diponegoro, ada istri, ada putra putri, terus kemudian ada anak cucu yang di sini dari generasinya. Alhamdulillah makamnya terpelihara dengan bagus ya. Semangat perjuangan beliau dan melawan Belanda kan luar biasa. Kalau Jawa Tengah, Jogja, Makassar dalam konteks ini ada ikatan sejarah ya kan. Termasuk kita kan punya yang ada di Magelang. Di mana jubahnya Pangeran Diponegoro ada di sana, kursi yang ada di sana digarap oleh kukunya itu sebuah apa ya, semangat dari beliau dalam melawan apa penjajah. Dan tentu saja ini yang membuat kita generasi muda tidak gampang menyerah pada penjajahan dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Saya mau ketemu Kagama, ini ada Bu Farida, Ketua Kagama yang ada di Sulawesi Selatan. Karena hutang saya sejak 3 tahun yang lalu ya. Hutang saya sejak 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu dan hari ini bisa hadir ke sini. Yang kedua, saya besok sebenarnya mau menghadiri undangan Pak Lenny Pomanto, Wali Kota yang mantu. Bisa Pak Gubernur putus di sini. Oh sini ya? Wayang Gulungan. Oh. Apa namanya? Gunungan. Gunungan ya? Iya. Ya, teman-teman Kagama di Sulsel itu aktif sekali ya. Termasuk Kagama Cantelan yang sekarang sudah berkembang. Sampai ada yang sudah ada implementasi desa inklusi. Jadi digerakkan oleh kawan-kawan dari Kagama yang di Sulawesi Selatan. Dan saya mengapresiasi betul. Dan kita besok mau tengok desa-desanya. Jadi percontohan desa yang bisa berkembang dengan segala sumber daya lokalnya. 2024 Pak Gub, ada sedikit komentar sedikit Pak Gub. Hah? 2024 itu cuma kalender aja. Bisa kita Pak Ketum ya selaku Ketua Umum PP Kagama akan meresmikan dan meninjau langsung program kita yang sudah berlangsung selama 3 tahun cantelan itu. Lalu kemudian beliau akan launching dan di desa inklusi yang kita kerjasama dengan Pemkab Gua. Berapa banyak sekarang anggota Kagama di Sulsel, Prof? Kita hampir 400-an menyebar di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi semua kepengurusan Kagama sudah ada di Kabupaten Kota. Kabupaten Kota.